Selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan Presisi Update pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama saya Bribda Trinoliwadu. Bareskrim Polri menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang dengan modus magang kerja di Jerman. Peran dari 5 tersangka tersebut salah satunya yaitu sebagai agen yang menawarkan program. Hal ini disampaikan oleh Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Juhan Dandi Ricardo Puro di gedung Bareskrim Mabes Polri. Ia menyebut dari hasil penyelidikan pihaknya menetapkan ada 5 tersangka dalam kasus dugaan TPPO dengan modus magang kerja di Jerman. Brigjen Pol Juhan Dandi menambahkan peran dari 5 tersangka tersebut salah satunya yaitu sebagai agen yang menawarkan program. Selain itu Brigjen Pol Juhan Dandi mengatakan salah satu penawaran yang digunakan oleh pelaku merupakan gaji 30 juta per bulan dan program ini setara dengan 20 SKS. Kasus perdagangan orang ini bermula dari KBRI, Jerman yang mendapat aduan dari mahasiswa yang mengikuti program kerja paruh waktu di Jerman dengan melibatkan 33 universitas yang ada di Indonesia. Dari hasil penyidikan kita sudah melengkapi beberapa alat bukti terkait tindak pidana ataupun yang dipersangkakan. Kami sudah menetapkan 5 orang tersangka, kemudian modus yang dilaksanakan adalah menawarkan atau menjanjikan ke berbagai universitas yang ada di Indonesia tentang program Varian Job yang merupakan program magang, yang mana program Varian Job tidak diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, namun tetap mengirim mahasiswa untuk magang mengikuti program Varian Job yang kenyataannya dipekerjakannya layaknya buruh di negara Jerman. Adapun 5 tersangka adalah ER alias EW, AA alias AE, SS, AJ, dan MZ. Sekian presisi update kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan salam presisi.